Sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video baru dari saya. Enjoy the video! Halo semua, kembali lagi bersama gue Mr. Lectius. Kali ini gue akan review sebuah mod lagi ya guys, yaitu Friday Night Funkin Android, yaitu C-Sides ya, C-Sides. Nah, maksudnya C-Sides ini apa ya guys, gue juga tahu. Oh ya, BTW ya, sebelumnya gue sudah pernah mereview, yaitu adalah Friday Night Funkinnya Upside guys ya, tanda panah tuh sides. Nah, upside itu warnanya rambutnya jadi putih ya guys ya. Nah, sekarang rambutnya jadi biru guys. Apakah ini juga mod yang seperti yang waktu itu? Gak tahu, nanti kita cek aja ya guys ya. Oke, sebelumnya gue mengingatkan lagi ya, buat kalian yang mengalami black screen, mengalami force close, mengalami apa namanya, karakternya berbeda dendam, sepertinya memang HP kalian nggak support guys ya. Karena ini gue sudah cek sendiri, gue bermain pakai HP gue sendiri, yaitu Pocophone F1 ini gue tujuin ya, ini aman-aman aja guys, nggak ada black screen seperti yang nanti kalian lihat aja lah di video gue, kan tidak mengalami black screen ya. Nah, seperti itu teman-teman ya, buat kalian yang mengalami, cobalah kalian dicoba di HP dengan spek device yang lebih tinggi ya. Sepertinya kalau kalian coba seperti itu harusnya aman-aman aja, lolos-lolos aja. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jangan lupa juga nanti cek di pin komen gue guys ya, itu gue juga jelasin panjang lebar ya. Oke, gue langsung aja, kita cek aja review Friday Night Funkin C-Size ini apa aja nih guys ya, yang tersedia di mod ini apa aja. Harusnya sih hampir mirip yang upside ya guys, kita cek aja deh. Oke, week pertama tampilan tetap sama ya, kita coba di week pertama dulu. Aduh, oke nggak apa-apa, ting bener normal. Ini harusnya boyfriendnya rambutnya jadi biru juga. Oh, topinya biru. Oh, jadi jenisnya nggak berubah ya. Oke. Oke, girlfriend-nya berubah jadi itu ya guys. Rambutnya biru ya, sama bajunya biru, terus sepatunya merah. Boyfriend kita bajunya ganti guys, tulisannya post boy guys. Oh, karakter kita. Oh, tapi di sini jadi dress-nya nggak dimod ya guys ya. Kayak yang di sisat itu kan di mod itu. Oke, nanti kita cek aja deh. Kita cek satu-satu. Tuh, salah tadi. Papiko. Tulisannya post boy ya guys, pakainya T, post boy, pos, pengirim pos ya berarti ya, tukang pos. 3, 2, 1, go. Artinya yes. Aduh tuh, gue harus fokus sih. Oke. Jadi gue lupa yang C-Sides sih. Yang upside itu ada modnya itu juga gak ya? Mod apa maksudnya? Songnya, songnya kayaknya di mod juga ya? Kayaknya ya, gue lupa sih. Oke,
Oke. Hari ini yang lagunya papi papa papi papa. 3, 2, 1, go. Oh, tulisannya itu lidinya juga diganti, guys ya. Untuk mungkin font-fontnya juga diubah ya, guys. Yang depan cuma gini-gini terus, guys. Aduh, salah. Oh, tapi selama ini lagu yang gue suka ya, guys ya, yaitu waktu modnya itu, guys. Neo. Aduh. Wah, sepertinya kalah nih gue, guys. Habis ini kalah nih. Oh, masih bertahan tuh. Oke, masih bisa hidup nih. Gue lagi ngomong tapi nggak fokus nanti kok sambil ngomong. Oh ya, yang Neo, guys. Neo itu lagunya keren-keren, guys. Kalau kalian coba nanti cek video-video ya. Terus kalau rekomendasi lagu ya, lagu yang dimod itu Neo. Yang kedua gue suka yang C5 ya. Kalian bisa cek aja di video gue juga ada. Gue coba yang ini ya, cek yang Spooky Man ini apakah dia juga dimod. Oke, seperti ini, ditunggu ya, guys. Ini lagi loading. 3, 2, 1, go. Kayaknya enggak ya, yang Pokemon ya. Dimod enggak sih? Atau pakai kopi hijau itu ya? Kayaknya enggak sih. Oke, gue main sebisa gue lah ya. Sampai gue nanti nge-review yang lebih lain. Saya enggak bisa sih. Karena gue terlalu susah, guys. Maafin aku ya, yang cukup ini ya, guys ya. Cita-citanya jadi pro player Friday Night Funkin. Oke, kita coba yang ketiga. Pico-nya harusnya rambutnya berubah juga nih. Kalau yang sebelumnya yang si upside itu kan Pico-nya biru. Oh, jadi kuning. Waduh, bro, itu bajunya Vegeta, bro. Itu Dragon Ball Vegeta. Aduh, susah. Normal susah, guys. Oke. Ah, Pico-nya dimod, guys. Jadi Vegeta bajunya. Oke, coba yang ini ya. Mami Mas Murder ini berubah jadi apa nih? Harusnya juga dimod sih. Bajunya ganti, guys, bajunya. Weh. Ini isi kan tadi kan? Wei. Tak bisa teman-teman. Gila, itu isi kan tadi kayaknya ya. Isi apa-apa ya tadi ya. Oke, kita coba yang week 5. Enggak tahu ini di mod enggak sih? Kayaknya sih enggak sih ya. Kayaknya. Oke, oh iya, enggak di mod. Ini enggak di mod ya, guys ya. Jadi gue skip aja. Kan mau nge-review ya, jadi gue skip aja. Nanti gue coba di free play deh yang tadi deh. Kita coba yang week 6 dulu aja dulu. Week 6 kita tes apakah ini juga dimod. Nah, enggak ya. Oke, jadi enggak dimod ya di sini, guys. 3, 2, 1, go. Oke, kita kawain aja. Oke, berarti gue mau coba yang Pico sih. Gue nggak tahu tadi Pokemon-nya di mod nggak ya. Gue mau coba Pico tapi yang isi aja ya, guys ya. Maaf, kabelnya kesenggol, guys. Jadi kemasan. Itu loh, bajunya Vegeta itu, guys. Vegeta. Waduh, ini isi loh, bro. Kayak gini, ini di mod juga nih speednya kayaknya. Iya, ini speednya di mod juga, guys. Gila, weh. Itu mod
lagunya juga dimod gak ya? Gue lupa guys, gue gak hafal gitu loh. Oke, gue coba replay yang Pico, Pico yang lagu lain coba ya. Kita coba yang pilih coba ya, pilih tapi yang isi. Lagunya di mod gak sih? Gue lupa sih. Kayaknya enggak sih ya. Coba yang blame aja deh. Gak tahu ya guys, kalau di mod ya gue mohon maaf ya. Soalnya lagunya mirip-mirip semua. Ya ini Vegeta tuh guys. Bajunya baju Dragon Ball itu, gue tahu kok ya. Oh ya buat kalian yang mau nonton video gue campur, ditonton ya. Oh ini enggak sih. Yang pertama tadi kan sih. Itu lo Vegeta guys, sepatunya bajunya kelihatan. Harusnya playplaynya juga ya, diubah jadi Goku gitu kan, keren. Kereta lewat juga ya. Wah ini lagu endingnya lama banget ya ternyata. Apa itu memang ngebug apa gimana sih nggak tahu ya. Lagunya masih jalan tapi nggak ada battlenya guys. Oke teman-teman, jadi review bebek dulu, gue tujuin dulu ya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya ya untuk mod Friday and Pumpkin Seasides ya, yaitu adalah yang pertama ya, di halaman awalnya ada tulisan Friday Night Pumpkin Seasides ya, kemudian si girlfriend ini rambutnya berubah jadi biru. Nah kemudian tadi Dedidirisnya tuh gak dimod ya, tadi Dedidiris gak dimod, tapi yang Pico ini kayaknya dimod sih lagunya sih. Terus kemudian Spokimon tuh kayaknya juga gak dimod ya, Spokimon. Nah kemudian yang ini Pico-nya ya guys ya, tadi Pico-nya kan karakternya dimod jadi Vegeta guys, jadi Vegeta ya. Lagunya juga kayaknya dimod sih, gue kayaknya nggak pernah denger lagu itu ya. Oke, terus week pertama tadi Dedidiris nggak dimod itu, terus yang keempat ini juga dimod nih ya, tadi pakai bajunya orange ya, tapi lagunya kayaknya juga nggak dimod sih ya.
kayaknya ya guys ya, mohon maaf kok gue lupa ya. Oke, kesimpulannya seperti itu teman-teman ya. Buat kalian yang sudah nontonin video gue, terima kasih. Tapi jangan lupa bantu channel gue untuk berkembang, yaitu dengan subscribe, juga like, komen, dan di share ke semua teman-teman kalian ya. Terima kasih atas dukungannya. Saya habis like dulu, bye-bye.